Pelaku pencurian tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki saja, namun kini kaum hawa sudah nekat melakukan pencurian. Salah satunya yang dilakukan perempuan berinisial YE, warga Jalan Harapan Raya Simpang Sakuntala, Kecamatan Bukit Raya, di mana tersangka ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Tampan karena diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di parkiran hotel di Kecamatan Tampan. Dari tersangka, polisi menyita satu unit sepeda motor yang merupakan hasil curian. Penangkapan tersangka dilakukan setelah adanya laporan korban pencurian sepeda motor ke Mako Polsek Tampan. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap tersangka. Ya, sudah ditangkap atau diamankan di Polsek Tampan. Seorang perempuan inisial YESP yang diduga sebagai pelaku tindak pidana curanmor yang terjadi di parkiran Hotel Sabrina Jalan Raya Subrantas yang terjadi pada tanggal 12 November 2017, kemudian oleh keluarga korban diketahui bahwa tersangka ini berada di Syahulu, kemudian dijemput, dilaporkan ke Syahulu, kemudian dijemput oleh anggota kita dan diamankan. Tersangka serta barang bukti lalu dibawa ke Mako Polsek Tampan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Devi Hendrawan, Ivo Alidra melaporkan.